Sementara itu, kasus wabah demam berdarah dengue DBD kini mulai menyerang di Kabupaten Cianjur. Tercatat selama 2 bulan terakhir, 108 warga terjangkit wabah demam berdarah dengue. Hingga kini, sebanyak 64 pasien didominasi anak-anak masih dalam perawatan secara intensif di RSUD Sayang, Cianjur. Di bulan pertama 2019, kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan. Saat ini pihak rumah sakit mencatat 64 warga dari 2 kecamatan terserang wabah demam berdarah dengue atau DBD. Saat ini mereka masih dirawat di RSUD Sayang Cianjur, diantaranya 57 pasien balita dan 7 orang pasien dewasa. Jumlah tersebut terbilang meningkat dibandingkan pada bulan sebelumnya, yakni pada Desember 2018. Terdapat 44 pasien DBD yang pernah dirawat di rumah sakit ini. Hingga saat ini, seluruh pasien DBD yang masih dirawat merupakan warga Kecamatan Karang Tengah dan warga Kecamatan Cikalong Cianjur. Mereka belum diperbolehkan untuk pulang karena harus menjalani perawatan secara intensif oleh pihak dokter. Pasien mengaku dampak serangan DBD tersebut membuat pasien mengalami lemas, demam tinggi, mual, pusing, serta nyeri tulang sendi. Meriang, yaitu panas tinggi, itu sempat turun 2 hari, udah tuh gejala muntah, mual gitu, baru ketahuan penyakitnya. Penyakitnya ada perubahan nggak, Bu? Sekarang setelah trombosis darahnya menurun, itu malah gejala mual-mual itu nggak ada. Dari awal Desember sampai Januari itu ada peningkatan. Dari Desember ada 44 orang yang terdiri dari 21 dewasa dan anak 23 anak. Dan untuk Januari ada 64 orang terdiri dari 7 orang dewasa dan 57 anak. Yang saat ini dirawat ada berapa? Yang saat ini dirawat sih paling dari tanggal 1 sampai per tanggal 28 Januari itu ada 64 orang. Heri Setiawan, Bandung TV.